Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses untuk seluruh mitra kerja kami. Bersama kami lagi di kanal Konvergensi News, Berita Kota Makassar, satu informasi, empat media bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Kali ini bersama saya Muhammad Arsan Fitri di program Info Advertorial, saya akan bacakan sejumlah iklan dan publikasi yang diterbitkan oleh Harian Berita Kota Makassar, edisi hari Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Iklan hari ini berisi tentang ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri mengingat bahwa hari Rabu besok merupakan hari libur atau cuti bersama oleh semua pegawai negeri maupun karyawan swasta di seluruh Indonesia. Makanya sejumlah kalangan sudah menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri melalui Harian Berita Kota Makassar. Yang pertama adalah iklan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri disampaikan oleh Insinyur Dharma Wangsa Muin, STMSI, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Sekretaris Umum DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Kemudian selain itu ada juga Rudy Peter Goni mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1444 Hijriah. Rudy Peter Goni adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Sekretaris PDI Perjuangan Sulawesi Selatan. Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri juga disampaikan oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Andi Ina Kartikasari SH/MSI, Wakil Ketua Haji Nikmatullah SEAK, Wakil Ketua Haji Saharudin Alrif SIP/MM, Wakil Ketua Dharma Wangsa Muin ST/MSI, dan Wakil Ketua Muzain Arif SPDI/MPDI. Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri juga disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Takalar, dalam hal ini Penjabat Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad MDF/PIG. Kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Haji Muhammad Hasbi SSTP/MAP dan Kadis Kominfo Kabupaten Takalar Budiar Rosal SSTP/MADM Pembangunan. Selain itu juga ada juga ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Kabupaten Takalar dengan Kepala BPKD Kabupaten Takalar Dahlan Jalamang SPD/MM. Ucapan yang sama juga tentang selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1440 Hijriah disampaikan oleh Dewan Komisaris Direksi Karyawan PT Semontonasa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1440 Hijriah. Takabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri juga disampaikan oleh Citraland City The Waterfront CBD CPI Makassar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1444 Hijriah. Disampaikan juga oleh Citraland bahwa marketing galeri akan tutup 22 April 2023 dan buka kembali pada 23 April 2023. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui harga atau spesial promo di Citraland City, silakan menghubungi 0411-891-5999 atau 0821-9111-8989. Selain ucapan Hari Raya Idul Fitri, ada juga iklan atau publikasi dari DPRD Kota Makassar, di mana DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna tentang pendapat akhir fraksi atas dua ranperda, yakni ranperda kerjasama pemerintah daerah, kemudian yang kedua adalah ranperda tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan atau PSU di ruang paripurna DPRD Kota Makassar pada hari Senin tanggal 17 April tahun 2023. Dari 9 fraksi yang ada di DPRD Kota Makassar, menyetujui dua ranperda tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sekaligus DPRD Kota Makassar juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1444 Hijriah dari Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo
kemudian Wakil Ketua Adi Rashid Ali, Haja Andi Suhada Sapaile, Andi Nurhaldin NH, dan Sekretaris DPRD Kota Makassar Haji Dahyal. Selain itu masih ada publikasi dari reses anggota DPRD Kota Makassar. Yang pertama adalah reses Abdul Wahab Tahir, anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi Partai Golkar, di mana Abdul Wahab Tahir melakukan reses di 6 titik. Yang pertama adalah di Jalan Tuku Umar, 9 Lorong 3 RT 01 RW 04, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo. Kemudian titik kedua di Jalan Tinumbu nomor 20 Lorong 165C, Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo. Titik ketiga di Jalan Tinumbu, Lorong 148, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontuala. Titik keempat di Jalan Ternate, RT 03 RW 04, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo. Titik kelima, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kecamatan Wajo, Kelurahan Malimongan. Kemudian titik keenam, Jalan Cakalang, RT 03 RW 03, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah. Pada kesempatan itu, Wahab Tahir menyampaikan bahwa dia akan tetap terus mengawal seluruh aspirasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Kemudian, selain Wahab Tahir, ada juga anggota DPRD Kota Makassar melakukan reses, yakni Rahmat Taqwa Quraisy atau biasa RTQ. Rahmat Taqwa Quraisy melakukan reses di 6 titik, di Jalan Sabutung Baru 2, Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, kemudian di Jalan Dakwah, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, kemudian di Jalan Teduh Bersinar, Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Jalan Sabutung Baru, Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Jalan Barukang, Kelurahan Patingaluang, Kecamatan Ujung Tanah, dan terakhir di Jalan Barukang 2, Kelurahan Patingaluang, Kecamatan Ujung Tanah. Pada kesempatan tersebut, RTQ mendapat keluhan tentang sulitnya mendapatkan air bersih. Dan RTQ meminta pemerintah harus segera bertindak menyelesaikan persoalan air bersih yang ada di wilayah Dapil Kecamatan Bontuala, Ujung Tanah, Wajo, Sangkarang, dan Tallo. Kemudian ada juga anggota DPRD Kota Makassar, Nasir Rurung, melakukan reses di daerah pemilihan 4, Kecamatan Manggala dan Panakukang. Juga di 6 titik, yang pertama adalah di Jalan Rahmatullah Kasih Utara, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, kemudian di Kampung Kajenjeng, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, kemudian ketiga AMD Borong Jambu, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, kemudian yang keempat Aspol Antang Indah, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, kemudian di Jalan Tamangapa Raya 3, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, dan di Jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala. Kemudian ada juga anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi Partai Amanat Nasional, Hasanuddin Leo atau disingkat H2L, Haji Hasanuddin Leo. Nah, setiap Haji Hasanuddin Leo melakukan reses 6 titik, selalu memboyong pimpinan atau perwakilan OPD untuk mendengar aspirasi warga di Dapil 5, Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate. Ada 6 titik juga H2L melakukan reses. Yang pertama di Jalan Raja Wali Lorong 13B, Kecamatan Mariso. Kemudian di Jalan Raja Wali Lorong 10 RT 06 RW 01, Kelurahan Lete, Kecamatan Mariso. Di Jalan Dahlia Lorong 312, Kelurahan Bontoranu, Kecamatan Mariso. Kemudian di Jalan Dahlia 8 Futsal RT 01 RW 02, Kelurahan Bontoranu, Kecamatan Mariso. Dan kelima di Jalan Daeng Pasawi RT 03 RW 07, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate. Dan titik terakhir di Jalan Baso Dengewa, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Kemudian yang terakhir, anggota DPRD Kota Makassar, Al-Hidayat Samsuniang, juga melakukan reses di 6 titik. Yang pertama di Jalan Kesejahteraan Selatan, Kelurahan Tamalan Rea, Kecamatan Tamalan Rea. Kemudian di Jalan Laniang, Blok AA, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalan Rea. Kemudian yang ketiga di Jalan BTN Mangga 3, Kelurahan Pacerakang, Kecamatan Biring Kanaya. Kemudian di Jalan Laniang, Blok AA, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalan Rea. Kemudian di Jalan Tambasa 1, Kelurahan Tamalan Rea Jaya, Kecamatan Tamalan Rea. Dan terakhir di Jalan Laniang, nomor 9 BTP, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalan Rea. Pada kesempatan itu, banyak hal yang didengarkan oleh Al-Hidayat, salah satunya tentang banyaknya perumahan ilegal
yang dibangun di sekitar wilayah Kecamatan Tamalandrea. Demikian sejumlah iklan dan publikasi yang diterbitkan oleh Harian Berita Kota Makassar di edisi hari Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Kami sampaikan pula bahwa mulai besok hari Rabu tanggal 19 April 2023, Harian Berita Kota Makassar tidak terbit dalam bentuk cetak, tetapi Anda bisa menjumpai kami dalam bentuk online dan bentuk digital, YouTube Berita Kota Makassar dan Konvergensi News Berita Kota Makassar. Kami akan terbit kembali tanggal 26 April tahun 2023. Saya juga mewakili seluruh jajaran Harian Berita Kota Makassar mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa saksikan semua iklan dan publikasi ini di seluruh platform media sosial kami, di Facebook Watch Berita Kota Makassar, di Instagram Official Berita Kota Makassar, di TikTok Berita Kota Makassar, dan koran digital Berita Kota Makassar. Jangan lupa subscribe kanal YouTube Berita Kota Makassar dan kanal Konvergensi News. Saya Muhammad Arsan Fitri undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kah lagi nih cari kira-kira? Kak bos kah banyak sekali maunya. Kasih hilang capek ini. Keliling-keliling. Hei! Apa kita bikin di sini? Kau datang-datang bikin kaget. Ya begitu sih memang, toh. Apa kita bikin di sini? Kayak kau saja di situ. Hadiah yang bikin kaget. Wih, ngiler sekali, Kak. Lihat itu. Tapi, BDW bikin apa di sini? Kasih hilang dulu capekku. Habis, Kak, keliling-keliling. Mm-hmm. Cari Kak tempat bagaimana caranya tuh perusahaan yang tempatku bekerja ya? Bisa dipromosikan. Sebenarnya toh ada tempatku recommended sekali. Apa recommended tempat, Kak? Karena ini tempat toh, aduh, memang bagus sekali, Ki. Saya cari tempat perusahaan untuk bisa promosikan lariku. Nah, ini nih dia promosikan semua dan lengkap. Baru bagus, Ki, harganya. Apa itu? Kamu nanya. Saya bertanya. Oke, kalau begitu lihat nih paling ini. Daripada saya menjelaskan toh. Usaha kamu sepi? Ingin omset kamu bertambah? Ingin kegiatan kamu diinformasikan ke seluruh penjuru dunia? Tidak salah lagi, Berita Kota Makassar adalah pilihan yang tepat bagi sarana promosi Anda. Dengan tagline satu informasi empat media, iklan, aktivitas bisnis, aktivitas kantor, dan organisasi Anda akan dipublikasikan di media terlengkap kami, media cetak Harian Berita Kota Makassar, media online beritakotamakassar.com dan ujungjari.com, media elektronik, koran digital Berita Kota Makassar, dan media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook Watch Berita Kota Makassar. Jadi jangan makin lama-lama ke Berita Kota Makassar mungkin saja. Nikmati sekali layanan membayar gratis semua media kami. Lihat ini. Ih, banyak iklannya. Banyak rumpusan iklan di sini. Iya, karena lengkap, Ki. Terus, bagaimana caranya untuk pasang di sini? Aduh, gampang, Ji. Langsung mikir saja hubungi Instagramnya. Apa Instagramnya siapa? Berita Kota Makassar. Berita Kota Makassar? Bukannya itu Berita Kota Makassar koran? Aduh, dia itu punya iklan di Instagram, TikTok, YouTube, koran digital, online. Aduh, lengkap sekali nih di situ. Semua media dia ada di situ? Semua, Mi. Barto satu kali Jaki membayar dapat semua, Mi. Include. Aduh. Nggak rugi orang di situ pasang iklan. Nasa, Mi, tidak. Karena murah sekali, Ki, memang di situ pasang iklan. Kalau begitu, ayo, Mpale. Ayo, Mi. Let's go. Ini tinggal di Nias Kelapa, Kak. Aduh, buru-buru sekali. Jadi, awal.